Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Opi dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai makanan yang kurang baik untuk kesehatan vagina. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami lainnya yang tertera di kolom deskripsi, serta kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri. Ada beberapa makanan yang perlu dihindari karena dapat mempengaruhi kesehatan vagina. Makanan yang kita konsumsi umumnya akan mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh, termasuk vagina. Bahkan ada beberapa makanan yang menyebabkan vagina menjadi keputihan dan berbau yang tidak sedap. Apabila sudah menyebabkan kedua hal tersebut, Anda perlu waspada, sebab kondisi vagina yang tidak sehat dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Lantas, makanan apa saja yang tidak baik untuk Miss V? Makanan yang tidak baik untuk kesehatan vagina adalah makanan olahan, seperti yang pertama adalah makanan olahan dapat menekan sistem kekebalan yang dapat menyebabkan bakteri jahat mudah menyerang organ tubuh, termasuk vagina. Ketika sistem kekebalan tubuh yang melemah, kondisi kesehatan vagina wanita dapat terancam. Kekebalan tubuh yang lemah dapat menyebabkan vaginosis bakterial, seperti infeksi jamur, vagina kering, nyeri saat berhubungan seksual, dan infeksi saluran kemih. Kemudian yang kedua adalah makanan yang mengandung gula berlebih. Makanan yang mengandung banyak gula tidak hanya berbahaya bagi tubuh, tetapi juga berdampak pada kesehatan vagina. Mengkonsumsi banyak gula juga dapat mengganggu keseimbangan laktobasili, yaitu bakteri baik di dalam vagina. Apabila jumlah bakteri baik berkurang dan tidak seimbang, vagina akan rentan mengalami nyeri, iritasi, dan infeksi jamur. Yang ketiga adalah daging dan susu yang mengandung hormon buatan. Daging dan susu yang mengandung xenoestrogen atau hormon buatan yang meniru estrogen merupakan makanan yang tidak baik untuk kesehatan vagina. Xenoestrogen dapat memblokir hormon estrogen di dalam vagina, mencegah pembentukan lapisan mukosa, dan membuat Miss V menjadi infeksi. Dan yang terakhir adalah alkohol. Alkohol dapat memperburuk kram saat menstruasi. Tanya itu minuman beralkohol juga dapat menyebabkan gejala lain seperti sakit kepala dan kembung. Nah, itulah tadi informasi mengenai makanan yang tidak baik untuk kesehatan vagina. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan orang-orang sekitar Anda lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Besar harapan kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.